warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Murid-murid saya hari ini ada yang paling ganteng ya. Karena dia cuma sendiri toh laki-laki. Iya. Kata mama ganteng Pak. Iya betul. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Tadi sebelum Pak, gimana, sini, Pak? Ya, baik-baik juga lah, alhamdulillah. Kira-kira tadi sebelum kesini, anak-anak saya ini pamitan nggak sama orang tua? Pamit, Pak. Oke, baik. Pada hari ini, kita akan belajar membaca bersama ya. Tapi dengan suara nyaring, istilahnya. Atau maksudnya itu dengan suara luas gitu ya. Karena kan membaca ini ada macam-macamnya. Ada yang mode silence, ada yang mode kan ada ya. Kalau itu mode HP. Terus ada juga yang mode membaca luas gitu, nyaring gitu ya. Dan hari ini kita cara membacanya nyaring ya. Dan membaca ini Bapak sudah membuatkan buku gambar yang berhubungan dengan metamorfosis nyamuk ya. Metamorfosis artinya langkah-langkah perkembangan gitu ya. Dan binatang yang Bapak angkat hari ini ialah nyamuk. Yang dimana nyamuk ini sangat berbahaya. Iya. Oke, baik. Yang pertama itu Bapak akan menunjukkan gambar dulu ya sebelum kita masuk ke membaca nyaring ya. Ya ini adalah gambar telur ya. Gambar nyamuk tapi masih posisi telur. Telur ya, posisi telur ya Nak ya. Anak paling ganteng. Iya Bapak. Nah. Itu telurnya di mana Pak? Ini ya, yang ram ini. Kenapa ya Nak? Oke, kamu daging Pak. Iya memang karena dia menyatu Nak. Ya, jadi saya katakan dia macam daging gitu memang nampaknya ya. Oke, ini gambarnya ya. Sekarang kita masuk ke tahap membaca ya. Iya, Pak. Yang pertama Bapak dulu ya, Pak ya. Jadi sama-sama ya. Nyamuk dewasa bertelur. Posisi selanjutnya setelah telur dia itu akan menjadi menjadi jentik-jentik kecil dan ini gunung aja apa yang terjadi apa Pak. Nah gambarnya sudah Bapak gantungkan di sini juga, inilah jentik-jentiknya kecil-kecil dia. Ini biasanya sering juga dipakan di apa dikasih nama untuk ikan laga. Tahu dia bilang itu ya? Iya Pak. Namanya bukan jentik-jentik aja. Apa itu? Bukan-bukan. Bukan-bukan juga ya? Iya. Oh mungkin di daerah Leo ya Nak ya. Nah ini gambarnya ya. Bukan-bukan. Terus ada juga tulisannya Bapak buat untuk kita baca bersama. Nah setelah telur. Nah inilah. Setelah beberapa hari telur berubah menjadi jentik-jentik ya. Nah itulah gambarnya. Coba kita baca bersama. Setelah beberapa hari. Setelah beberapa hari. Telur berubah menjadi jentik-jentik. Oke. Nah setelah jentik-jentik jadi apa coba? Ayo. Dia kayak bengkok-bengkok gitu Pak. Apa
kalau pakai kerah? Dia setengah nyamuk, Pak. Iya, setengah nyamuk, Pak. Ada ekolasi. Oh, gitu ya. Oke, baik. Mantul, anak-anak musik kalian. Gambarnya sudah Bapak dan gue di sini. Sila, lupa gitu ya. Lupa, oke. Yuk, kita baca bersama. Kemudian setelah menjadi detik-detik, lalu detik-detik akan berubah menjadi kubah. Ayo baca bersama. Lalu detik-detik akan berubah. Setelah menjadi kubah.
semut dewasa. Dia menjadi nyamuk dewasa. Berarti pak? Nyamuk muda. Oh nyamuk muda. Tadi awalnya telur. Iya betul. Setelah beberapa lama telurnya berubah menjadi jenti-jenti. Terus tadi. Nah setelah jenti-jenti tahap selanjutnya itu berubah menjadi pupa. Setelah dari pupa dia akan menjadi nyamuk muda. Setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Oke teman-teman. Jadi kalau bapak atau ibu boleh jelaskan itu di rumah ya nak? Iya pak, ya, itu kali pak. Itu tinggi kan berbahaya yang ini nak? Iya, khususnya malaria. Ya mungkin sampai sini ya, sudah. Iya pak. Bisa diterapkan di rumah sehari-hari.